Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fish ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja teman-temannya. Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan nyelesain misi Survivor Pass volume ketiga minggu pertama untuk mendapatkan karakter utama yaitu Ben Brown ya. Langsung aja kita masuk ke gameplaynya, let's go. Oh ya, sebelum itu tempatkan dulu tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini supaya saya tuh lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menarik lainnya dan terus support channel ini supaya lebih berkembang lagi teman-teman ya. Langsung aja kita masuk misi yang pertama. Nah, misinya yang pertama itu lokasinya ada di Garrison ya, begitulah pokoknya. Ini dia di ujung map ya, di ujung map. Terus kalian ke daerah gedung yang paling besar ya. Kita langsung aja menuju ke gedung paling besar. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Nah, gedung ini teman-teman ya. Habis itu kalian tinggal naik aja ke lantai 2. Nah, kalian jalan aja ke sini, terus kalian ke sini kalau nggak salah. Nah, ini dia di sini. Eh, kok nggak ada? Loh. Motornya di sini loh, teman-teman. Coba saya cek lagi. Oh, ini dia salah teman-teman ya. Aduh, sorry banget nih. Ini lokasinya itu ada di daerah sini nih, di pojok sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kalian ambil aja di sini. Nah, pokoknya ada di kamar-kamar ini teman-teman ya. Kalian tinggal cari aja di kamar-kamar ini. Nah, pokoknya cuma ada satu lokasi di sini, di kamar sini. Nah, kalau kalian udah ambil, dia akan respon lagi karena ini nggak akan hilang ya. Jadi ada terus kalau kalian udah ambil ya. Oke. Lanjut lagi ke misi yang kedua, lokasinya itu ada di trailer park, bener nggak tutusannya ya. Begitulah pokoknya. Ini di sini kalian bisa lihat. Nah, tempatnya itu ada di, nah, kalian cari aja rumah yang ini nih. Nih, rumah apa namanya nih tempatnya nih? Kalian cari aja rumah-rumah mobil yang paling besar ya. Nah, yang paling besar kalian tinggal masuk aja di sini. Terus lokasinya itu ada di sini. Nah, ini dia. Tinggal ambil. Soalnya kita kan butuh 5 kalau nggak salah ya. Kita ambil aja buku-bukunya ya, tanda terimanya ya. Nah, kita udah ambil, soalnya di sini ada 2 ya. Nah, lokasi selanjutnya itu, nah, yang pertama lokasinya di sini teman-teman ya, nih. Rumah mobil yang paling besar, rumah mobil yang paling besar di sini ya. Lokasi yang kedua itu ada di daerah sini. Ada rumah mobil lagi, kalian tinggal masuk aja. Mana dia? Kok nggak ada ya? Ah, ini dia ada. Oke. Nah, ini ada. Kita udah dapat 3 ya. Kita butuh 5 kalau nggak salah ya. Nah, untuk lokasi yang ketiga, ini kan ada gudang nih, 2 nih ya. Nih kalian bisa lihat aja di map ada gudang 2. Ke mana ya tempatnya lokasinya ya? Nah, ini dia kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Nih tuh, kalian tinggal ambil aja semuanya. 3, 4 kalau nggak salah. Ambil aja nih, ada banyak nih. Tuh, 3. Kalau nggak salah butuh 3 aja deh kalau nggak salah ya. Nih, ambil aja banyak banget di sini. Pokoknya ada 3 lokasi. Yang ketiga itu ada di depan gudang. Ini dia. Nah, ini dia rumahnya temennya. Nah, ini dia lokasinya ya. Oke. Oke, lanjut misi yang ketiga untuk mendapatkan tag ID ya. Nah, tag ID-nya itu sebenarnya di semua map itu ada, tapi di sini saya jumpa ada satu tempat doang ya, teman-teman ya. Soalnya agak sedikit sulit aja nyarinya. Buat kalian yang malas nyari, kalian tinggal ulang-ulang aja mesnya untuk mengumpulkan item tersebut ya. Soalnya kita di sini butuh 5 tag ID. Nah, ini kalian bisa lihat di sini saya dapat 2, kita tinggal ambil aja. Nah, lokasinya tuh ada di meja-meja kayak gini, teman-teman ya. Nah, kalian cari aja di seluruh map, akan ada respon tag ID di meja ini ya. Lokasinya itu ada di daerah Achor Rifle ya, begitulah pokoknya ya. Kalian lihat aja di sini lokasinya. Nah, di sini tempatnya tuh di dekat ini nih, di ujung ya, di sini nih, di ujung. Kalau kalian keluar, nah, ini kan ada rumah nih ya. Nah, ini dia rumah yang gede ini ya. Sampingnya ada gudang rumah yang ini yang udah rusak ini ya. Kalian tinggal masuk aja dalamnya, akan ada 2 tag ID di sini ya. Kalau nggak ada, kalian tinggal ulangi aja mesnya untuk mendapatkan tag ID tersebut ya. Soalnya agak sedikit sulit nih nyari tag ID-nya ya. Tapi kalau kalian pengen cari-cari di tempat lain juga silahkan ya. Soalnya tag ID itu tersebar di seluruh map Troy ya. Oke. Dan juga buat kalian yang tahu lokasi tag ID tersebut, silahkan tulis aja di kolom komentar teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini tentang misi Survivor Pass volume ketiga untuk minggu yang pertama. Buat kalian yang belum paham, kalian tinggal ulang-ulang aja videoku, atau kalian tinggal komen aja di bawah. Makasih semuanya udah mampir. Sampai jumpa di next video.